Halo Sobat Tabib Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk menghidupkan atau mematikan suara penghapusan di HP Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda pengguna KTM default, Anda bisa langsung ketuk ikon atau menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan atau ikon pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi. Selanjutnya ketuk pada ikon pengaturan di pojok kanan atas ini, lalu pilih suara dan getaran, lalu gulung ke bawah, pilih bunyi dan haptik lainnya. Selanjutnya pada menu suara penghapusan, ketuk switch atau tombolnya sampai berwarna hijau untuk menghidupkan atau ketuk sampai berwarna abu-abu untuk mematikan suaranya. Jika kita menghidupkan, nanti begitu kita mau menghapus sesuatu, misalnya menghapus gambar di foto, misalnya kita hapus gambar ini, lalu ketuk hapus, terus hapus, nanti ada suaranya seperti berdesis seperti itu. Tapi jika kita menonaktifkannya, nanti suaranya juga mati. Misalnya ini hapus, terus hapus, tidak ada suaranya. Ini biasanya digunakan jika kita ingin menghemat baterai, tapi tidak terlalu signifikan juga. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.